Amin. Silakan makan, guys. Enggak, lo enggak Allah malakal khasmiling. Allah malakal sum. Allah bari lana, gimana cak tanah, bikin aja bana. Amin. Bukan yang lo malakal khasum tuh kan? Itu buka puasa, kita belum puasa ya. Karena itu sama Godin. Mudah-mudahan kita sampai umurnya ya. Amin ya Allah. Amin amin amin. Hai guys, jadi kita lagi makan sekarang dan mana, guys? Gua lagi ada Q&A makanan favorit gua nih. Yang tadi gua bikin kita jawab-jawabin sambil makan aja ya. Gua yang pilih aja ya pertanyaannya ya. Oke, kita jawab tiga ya. Kapan Kak Aris menikah dengan Abiza? Mana? Tuh. Oh iya. Kalau enggak Sabtu Minggu. Kapan Kak Aris menikah dengan Abiza? Iya. Yeah. Kalau udah waktunya. Kalau udah nih, Bi. Yeah. Kalau udah ada waktunya, oh, uangnya. Oh, jadi pengen nikah di mana, Ris? Jangan mewah-mewah, nikah itu bukan untuk menunjukkan kemewahan. Iya, gua banget enggak mau mewah-mewah. Pengen harus di Medan. Kan keluarga Hafiza di Medan, keluarga aku kan di Aceh. Ya, terus gimana? Ya kan? Aceh ke Medan tuh masih deket. Hafiza keluarganya di Medan. Gua di Aceh. Keluarga gua besar, keluarga besar. Keluarga Devi keluarga besar. Kalau misal nikahnya di Jakarta, ngebayang enggak tiketin berapa orang? Enggak mungkin. Kalau niatnya. Iya, emang iya sih. Gua keluarga gua enggak gua tiketin. Ya mungkin kalau untuk yang ada enggak apa-apa. Cuman kan enggak semuanya ada. Ya udah lu gua acaranya di Medan satu. Iya, pengennya sih di Medan satu, di Bali satu. Teman tuh ada di Balinya. Tapi enggak gede-gede. Yang di Bali tuh cuman kayak teman-teman gitu. Gitu. Private wedding ya. Paling cuma 100 orang. Ya enggak. Katanya dulu pas lu konten sama gua pengen dicuruk nikahnya di bawah. Ya kok jadi sekarang kalau kayak gak tau Aris aja berubah lagi. Sekarang gue dicuruk, ada yang mau datang apa enggak? Gue datang pasti gue datang. Gue jaminin, gue datang. Gue sih pengen banget. Lu datang lah, lu datang lah. Kau jawari lu kasih jawari. Tapi kalau gue nikah lu jadi groomsman ya? Eh dong. Dari tadi udah deal sama kita. Kalau gue nikah dapat sepatu Gucci. Iya. Sepatu Gucci. Gue kasih. Gue ya. Baris gue daftar lu. Berapa groomsman lu? Bener lu ya? Tiga aja. Berempat. Gue, lu, Riza. Tiga aja. Masa 4 orang doang? Mau lah Riza. 10 kali berapa? 10 kali 4 tepung. Doain ada rezekinya. Kalau kita nikah, Dede bilang jadi groomsman saya. Amin. Lo juga di. Ngehostnya sama kamu juga. Kalau kamu beneran udah pacaran sama Adi, kamu harus jadi ininya. Jadinya apa? Bridesmaid. Tahu kamu bridesmaid? Tahu. Bridesmaid tuh putih duyung. Beda dong. Bisa bahasa Inggris enggak? Gitu. Bahasa Inggris. Bisa. Ajarin Lesti. Jangan sok bule gitu dong. Pertanyaan selanjutnya kali ya. Lu bilang stop. Bos, nih dinner bareng pasangan masing-masing. Wah seru sih. Ini sebenarnya kita udah dinner bareng ya. Tapi yang satu nggak ada. Ayo dong ke ini. Tapi dia nggak ada. Yuk kapan yuk bertiga yuk berenam. Ini gue minta free. Sabtu minggu atau kapan gitu kan? Bentar deh. Freedom. Freedom. Tapi lu masih pakai ya? Masih dong. Gak apa-apa, asal dipakai. Kalau bahannya enak, pakai sampai buat tidur loh. Oh iya. Saking nyamannya kan. Bagus. Jadi nanti next kita rencananya mau bootcamp ya? Berenam. Iya. Masa-masa sih. Ini badak deh, ini bukan kepiting. Beneran deh, ini gak bisa dipotong, beneran nih. Badak ini gak bisa dipotong. Gak bisa, udah gue gini. Anak tang pakai tang. Yang ini aja ngobrol dong. Parah banget. Parah banget lo bapak bilang. Enak kali aku liat bapak makan. Pakai cobek. Pakai cobek. Kalau itu udah pasti bisa. Kemana-mana nanti ininya Novi. Yaudah nanti kita jadwalin ya guys. Ya kita rencana mau triple date. Makan bareng, bootcamp. Kok bootcamp sih? Bootcamp itu apa sih? Bootcamp tuh kayak mana? Kita berkemah, kita explore. Orang mau ke Wolf Game, kenapa jadi ke apa Wolf Game? Apa itu? Enggak, memang setiap satu game ada yang begitu. Apa itu? Apa? Dalam pertemanan yang gitu. Apa? Log Game apa? Wolf Game. Apa lo itu? Salah satu. Bukan. Nah, no. Wolf Game itu adalah tempat geng. Oke, gue jelasin ya. Wolf Game itu adalah salah satu restoran premium steak yang ada di Jakarta. Yang mana tempatnya itu ada di rooftop salah satu di gedung. Di daerah CBD. Yang mana? Yang punya kebetulan itu adalah partner bisnis gue. Iya. Rudy Salim. Oke, terus itu. Mas Rudy. Endorse dong, enak dong. Makanya gue bakal kantor gue gratis. Mas Rudy, tolong Mas Rudy. Jangan bikin konten nanti. Steaknya tuh gue enak banget. Kamu suka steak gak? Suka steak gak? Suka banget. Oke. Juicy. Itu tapi coba nanti dikasih steak ya. Steak PS ya. Steak PS apa steak dia? Boleh banget. Mau steak PS. Steak golf. Kita suka berantem-berantem antar steak PS. Iya. Main berantem. Oh. Apa ya namanya? Main berantem. Dan inspector. Iya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya. Tuh. Adi bilang stop di. Stop! Kaget sih lo ya. Iya. Nih.
ada yang nanya, kalian kok jarang banget ketemu, apa karena sibuk atau karena Diskai sibuk cari pacar? Bener kami sih. Ke Diskai? Pian-pian, lo pura-pura lo bilang kecolongan gak? Nanti gue kasih gope. Mau lo? Bi, dia ngomong kan? Ketemu. Bongkar terus! Bongkar! Ya Riz, gue tuh kan gak nyari pacar, gue tuh langsung nyari calon istri. Terus gue bilang, apa garansi lo untuk menikahi dia? Komitmen. Kalau emang begitu. Komitmen. Bentuk komitmen apa? Apa? Komitmen aja ya, lo. Kita komitmen. Loin. Penting. Loin. Kalau misalnya kan dia ngamar lo, kita terima. Lagi. Dan gitu lah, Di. Dan gitu lah, Di. Mau, mau. Ya, di mobil berantem. Waduh, rame seperti Aris. Tunangannya di sini. Easy banget ya. Coba. Adiskai. Adiskai. Want to bertunangan. Have engagement with you. With me. Yes. And are you ready for it? Alright. So kita berteman. Kita jalanin aja. Kita nyalir seperti air. Wah, tuh dari dia kan udah jelasin. Tapi kalau saat ini dia menyatakan pengen bertunangan dengan Louis, kamu mau? Dalam waktu dekat. Nah, kita belum siap. Kalau bukan cuma aku pengen. Kalau dari sisi kamu udah siap? Kalau dari sisi kamu udah siap belum? Aku siap, aku selalu siap. Wow! Wow! Oke. Silakan, silakan Tuan Kadi pengurus. Mohon maaf, ini kan di konten Aris ya. Kenapa gue yang kena roast? Oke, next pertanyaan. Kalau mau bapak gue jadi saksi. Haris sama Adi, siapa dulu nih yang halal? Haris! Kok lo gak mau halal cepet-cepet nih? Kok lo langsung gitu? Berproses dulu, ya gak Loy? Iya harus, ya step by step. Kenal satu sama lain. Jangan langsung main gas, kan butuh proses. Gimana caranya? Bukannya gimana caranya? Gimana caranya? Bukan. Jam. Di. Lo tuh harus gentle jadi cowok. Iya harusnya. Gak apa sih, ini juga seru. Yang penting tuh kebersamaannya. Iya, kebersamaan kayak gini deh. Yang susah tuh didapet. Jaman-jaman. Di Brazil itu apa makanan yang terkenal? Seafoodnya kah? Hmm. Atau apa? Lebih ke daging. Barbecue. Oh. Dan nasi kita juga makan. Kirain barbecue. Makanya mikir gitu. Enggak, makanya kan ada yang makanan Brazilian itu yang daging gitu. Brazilian. Oh, dan sini guys. Ya, kan itu Brazilian bukan yang itu. Brazilian itu Brazilian. Iya, iya. Brazilian ninjutsu. Ada nama tipenya ya? Iya, Capoeira kan lo Brazilian Jiu-Jitsu. Apa itu yang dijukur? Lupa. Jadi kalau di konten gua flexing, di ini flexing aja. Jadi Brazil itu memang pemain bu. Pemain apa ya? Enggak, apa? Eh ada pertanyaan. Mereka pelanggannya juga jago main bola. Ada pertanyaan. Dari kecil tuh pada main bola ya? Main bola. Bahkan pedagang-pedagang pun yang di pasar katanya. Pun pulang dari sekolah langsung main bola di pinggir jalan. Oh iya? Wow. Wow. Pak. Tolong apa? Nih, pengulu udah siap-siap nih. Lu kalau mau gol lu harus ada penghulu di. Seru ya kita ngumpul-ngumpul gini ya. Udah lama banget ya enggak bertiga. Ya. Ada yang nanya? Enakan. Ada yang nanya? Lu sosok bilang enak lu. Bukan enggak enak, gua tuh diet. Boleh suruh katanya. Kan enggak pakai nasi. Iya, makanya enggak apa-apa makan nasi. Bi, ada yang nanya, kita udah berteman berapa lama semuanya? Baru berteman lagi, uang emasnya hancur. Jadi ke hati semua. Tuh deh, 100 juta loh. 100 juta loh, duit loh. 100 juta itu uang loh. Sepele dia. Ika hati semua itu, kalau di kampung dari udah bisa beli tanah sawah itu. Iya, 100 juta kan gue udah bilang kan. Coba sana 100 juta ya bun. Beli kakak. Orang dede nyicil aja dulu dari yang mulai harga kak 20 juta, 40 juta gitu. Nyicil satu-satu dibeli. Kakak gilingnya beratusan juta sawah. Gitu. Enggak beratusan juga. Enggaknya beratusan? Enggak kak. Karena sawah kan petaknya doang kan, petak-petakan ya. Berapa? Iya. Gitu. Karena di daerah juga sih ya. Daerah itu kan sawah. Itu kan dapat duit terus kan per panen. Iya. Itu kamu punya sawah. Karena kamu sekarang insya Allah kita naik kelas, upgrade. Nanti mudah-mudahan kita punya hotel di Cianjur. Amin. Desa Mulbilar ini beracun. Ini ya buat Dede ya berarti. Amin. Hotelnya namanya Leslar Hotel. Iya. Yeah. Nanti Dek, tunggu Leslar Metaverse to the moon. Amin. Amin. Leslar Metaverse menuju 100 rupiah. Yeah. Amin ya, semoga ya. Semoga lah punya hotel Leslar. Nanti kalau gua ke Cianjur bisa dong nginap situ. Amin. Kita main-main sawah di Cianjur.
Jadi nama hotelnya nanti Leo. Apa Leo? Lester Oyo. Kenapa yang ada Oyo? Gue kira Lesler. Lesler. Lesler Red Doors. Kenapa ada Oyo-nya? Leo. Atau lebih bagus lagi, Doler. Apa? Red Doors Lesler. Guys, kita Q&A-nya, terima kasih. Thank you so much. Akhirnya kita bisa bertiga lagi dan doain aja kita bisa punya program lagi. Amin. Amin, amin. Bisa. Sukses terus buat Aris Priza, Adi Sky, dan Rizky Bilar juga. Sukses terus. Rizky Bilar mobilnya udah ada 4. Dan punya mainan Rizky Bilar sendiri. Enggak. Itu semua mau impor aja. Titip saya punya anak gue. Oh, ini nanti semua untuk baby ya. Buahnya meminjam ini. Iya, sebentar. Oh, nanti berarti dia semuanya. Baby aset dia semua ini. Itu lahir di nampak emas. Enak banget ya. Enak jadi baby girl. Enak banget. Banyak lesson ada. Amin. Nanti semoga kita juga bisa seperti itu. Doain terus. Insyaallah segera nyusul. Amin 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 amin. Guys, terima kasih. Yang penting semangat terus. Semangat terus. Kompak, giat, fokus dan konsisten. Amin, mantap. Thank you guys. Bye bye.